Setelah sekian lama dua lubang godang yang bado di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, akhirnya dibeki dek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar. Jalan balubang iko setelah dibeki ternyata indak memakan waktu yang lama, meskipun ala usak mulai sejak zaman almarhum Bupati Kampar yang dijabat Dek Haji Aziz Zainal dan ditawikan Dek Haji Catur Sugeng Susanto belum juga mampu ditangani. Pantauan di lokasi pada Sabtu 20 Mei 2023 pagi tadi bahwa lubang godang yang digarap itu ada di depan kantor Diskominfo Kampar dan di depan lapangan pelajar Bangkinang. Meskipun setiap hari dilewati Dek Penjabat Kampar bahkan Penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol indak juga kunjung diperbaiki, padahal ala ditanami pisang dek warga sekitar lubang tasobui. Lubang iko cukup mengganggu dan mausak pemandangan, bahkan potang ado dua batang pisang ditanam warga sebagai bentuk protes sebab indak kunjung diperbaiki. Akhirnya menjolang pergantian Penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol ke Muhammad Firdaus, baulah dibeki dek Dinas PUPR. Bahkan ala dibuat lubang godang dan dipasang pengaman dan rambu-rambu jalan. Dari Bangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan.